Narosan tadi piwarang naros. Naros na tilu tadi teh. Mohon. Nah, yang mudah dulu. Yang mudah dulu. Kitab Jami tadi berisi berapa, Pak? 16. Nah, sok tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Angkat dulu tangannya. Oh, silakan. Berapa? Ada 6. Oh, ya betul. Narasnya seberapa? Anu apalnya bab itu abiru lawan wasilah. Abiru wasilah. Ya nambab. Ada ya nak tul. Wih, wasta pernah dirinci lah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Mudah-mudahan masih ingat. Itu makna rohim itu kan ada tiga. Sok siapa yang masih ingat? Yang sudah enggak sudah. Tolong disebutkan yang tiga itu. Boleh dengan bahasa Indonesia. Pemitanya mah darwe ta deui. Pemitanya nu ngangkat tangan deui wes. Ada lagi. Cek ah. Aya. Orang tua, anak, agama, bukan. Cowok atau belakangnya? Mahrom, pewaris, makorim atau kerabat dekat. Mahrom, pewaris, makorim, kerabat dekat atau jauh. Nah itu nanti yang oleh para ulama itu yang pertama yang wajib itu yang mahram itu wajib dihubungkan, jangan sampai ke bawahnya itu dianjurkan. Terakhir yang ketiga pertanyaan apa? Hadisnya. Oh hadisnya siap atuh. Hadis. Tuh yang hafal salah satu hadis itu dengan lengkap silakan. Atuh sangat wajib. Yang dua hadis yang di Bogor Marong itu salah satunya lengkap atau lengkap matanya saja maksud lengkap itu. tidak boleh man ahabba an yusatallahu fi rizqihi wa an yusallahu fi atharihi fal yasir rahmah. Ah ya betul. Itu yang kedua. Yang terakhir. Sudah yang kedua yang pendek adanya. La yan dulu jannata. Tidak akan masuk surga kecuali yang memutuskan. Nanti oleh Az-Zuhri ditambah yakni qati muradin yaitu memutuskan silaturahmi. Terima kasih. Demikian semoga bermanfaat, tidak panjang-panjang karena yang memaknai silaturahim itu sederhana sebetulnya, berbuat baik nah kepada sesama. Ada yang wajib tadi dengan keluarga, ada yang dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.